Keputusan FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 membuat masyarakat dan para pemain timnas Indonesia kecewa. Tak hanya itu, Indonesia mendapatkan beragam kerugian. 1. Rugi triliunan rupiah. Diketahui pemerintah telah menyiapkan dana triliunan rupiah untuk persiapan timnas Indonesia, perbaikan stadion hingga persiapan Piala Dunia U20. 2. Nasib sepak bola dalam negeri terancam. Masa depan pemain timnas Indonesia terancam jika terkena sanksi FIFA. Apabila diban secara internasional, maka Liga 1, 2, 3 tidak diakui. 3. Peluang tipis jadi tuan rumah Piala Dunia. 4. Peluang keuntungan dari penonton hilang.